Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut di awal Agustus 2018 skema pembiayaan program rumah DP 0 rupiah rampung. Dengan begitu di akhir Agustus 2018 warga sudah bisa mendaftar sebagai peserta program rumah DP 0 rupiah. Selain skema pembiayaan Pemprov DKI juga menyiapkan modul tentang program rumah DP 0 rupiah. Sandiaga berharap pada bulan Agustus ada perkembangan signifikan mengenai realisasi program rumah DP 0 rupiah. Pemprov DKI juga sudah membentuk unit pelayanan teknis atau UPT program Rumah DP Rupiah. UPT itu dibentuk untuk mengelola program Rumah DP Rupiah, mulai dari mendata warga yang ingin mengikuti sampai menyeleksi warga mana yang layak menikmati program tersebut. Waktu sekitar.